Siapa sih yang berani? Ngapain? Kami jangan ini nyolot. Enggak tahu, Pak. Hah? Saya disuruh. Itu kamu kan main dicoret sama siapa? Iya. Iya dong, iya siapa? Apa kalau mau marah sama yang lain aja nanti. Sekarang kan gua taunya elu. Apa jangan nunjuk-nunjuk saya enggak tahu, Pak. Enggak dibayar. Mas mau ya ingat waktu kalian semua ke luar negeri, anak saya itu enggak pulang. Jadi kan nanti dia tidur sama anak kamu. Kamu barang dari siapa? Dari dia, dari Uya Kuya. Apaan sih, Pak? Dari Uya Kuya. Lu jangan macam-macam loh. Barangnya jadi dia. Kamu jangan sembarangan ngomong. Paniklah masa enggak. King Uya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bikin panik, bingung kan kenapa aku ada di sini? Karena yang punya acara akan kita bikin panik. Kenapa Uya Kuya? Karena waktu ulang tahun dia belum pernah dikerjain dan banyak banget artis-artis yang ngomong, "Tolong Uya Kuya dikerjain, dibikin panik." Oke, baiklah. Gua udah mempersiapkan jebakan-jebakan seperti ini yang out of the box, yang pasti kita harus pinter. Lu juga ya kamera, taruhnya yang bener. Ini kita lagi mau bikin panik ngerjain orang yang bener-bener pinter. Jadi bener-bener lu harus bener-bener nggak kelihatan. Nah tuh lihat tuh. Oke, siap. Penasaran? Cus. Nah dia datang. Kan dia kaget kan? Kan rasakan pembalasanku. Coba gue tanya Mas Denny, Mas ya. Oke, satu Mas Denny. Even is this Raja Sepilan? Kejar siapa nih guys? Ini ada kerjaan gue, apa mau di prank? Pak, mana mungkin prank ini rumah kita? Mas. Hah, tuh tuh kan chatnya tuh, dipanggil tuh sama dia tuh. Mas, ngapain? Siapa yang nyolat-nyolat? Bang, lu bilang lu dibayar deh. Ya lu dibayar. Hah? Gak tau makanya dibayar. Gak ya siapa yang bayar lu siapa? Gak tau orang gak tau namanya. Ya terus misalnya gini, gue tanya lu dibayar gak tau namanya gimana ceritanya? Yang nyuruh siapa? Kapan yang nyuruhnya? Tadi, di mana ketemunya? Di sini, di depan rumah. Siapa orang orangnya dalam? Coret aja, katanya banyak. Enggak, yang orangnya dari dalam rumah ini apa di luar rumah? Di luar rumah. Enggak, gimana ceritanya? Mau suruh coret-coret, dibayar, kan? Enggak dibayar berapa, lah? 1 juta. Orangnya kayak apa orangnya? Tinggi, pokoknya pakai topi, ya. Tinggi pakai topi, laki perempuan? Laki. Enggak siap, lu tau rumah siapa ini? Iya dibayar tapi kan ini rumah gua. Ya kira ini rumah yang orang tadi. Nggak ada di rumah gua. Ujo ngamuk. Nggak tahu saya itu sama dia aja Pak mau. Ya udah Pak udah. Orangnya juga nggak tahu orangnya. Di dalam kan ada kru YouTube. Ada Om Panden tadi. Panden ya, mana? Panden hilang. Panden. Panden. Om Panden. Panden. Panden mana Panden? Panden kan itu di dalam pasti tahu. Mas. Ini apa? Itu Mas. Lu gak pura-pura gak tau apa sih gue tanya? Sumpah gue gak sampai dalam dari tadi. Yang di depan Andre, agen yang kedua suruh lempar kaleng, suruh lempar apapun apa kek. Lempar, biar kayak ada teror, lempar. Pak Mdani tadi gak tau. Lu dari tadi. Lu tadi kan bukain pintu gua. Di dalam tapi. Nah sekarang kenapa di dalam gue tanya? Oh my. Why? Kenapa tuh mas?
Wih, dikejar loh, dikejar. Cinta juga ikut-ikutan lagi. Lu ngapain nyoret lagi? Suruh mana yang nyuruh siapa sih, gue tanya? Siapa ini? Bang, gue yang punya rumah! Ini apa coba? Apaan tuh, Cina? Gue hancuri lo, mati lo. Udah kerjaan siapa nih? Kurang tahu, Pak. Lu kurang tahu dari situ, kurang tahu, kurang tahu. Punya rumah ini. Sekarang lu misalnya, sekarang gua tanya, misalnya lu maling nih, maling ayam nih. Lu tangkap polisi, lu bilang. Bapak siapa? Gua yang punya rumah lah. Iya, gua ya, Bang. Iya, gua tahu enggak? Saya curi bayar, saya bawa aja. Gua enggak tahu gua sama lu. Bapak jangan marah sama saya. Ya gua marah sama lu loh. Lu yang bapaknya ini malah tetap aja nih. Gua enggak cerita sama lu ngapain main dekat. Udah dulu. Ya emang kenapa? Kan aku kesel juga kali pahnya apaan? Orang mau nyuruh kita mati apaan? Enggak jelas. Udah sekarang gini, sekarang gue tanya ya. Lu tau gak? Bocah! Lu ngapain? Saya gak tahu, Pak. Ya gue nunjuk-nunjuk lu karena lu yang ngaret rumah gue. Saya dibayar, Pak. Saya gak tahu. Eh, Adri. Ya, orang yang tadi yang lempar kalian suruh dia lempar telur sekarang lagi. Ya. Cepetan biar seru, cepetan. Enggak, lu tau gue apa enggak? Sekarang lu tau gue enggak? Eh, apaan nih? Oh my God! Masain lu! Oh, dikejar! Dikejar! Wah, ketangkep! Kasih tahu. Dia pakai ini kan? Pakai earpiece kan? Lu tenang ya, lu tenang. Udah, kamu kayak gitu juga. Ini makanya baik-baik. Lu mau apa sih? Gue yang ngerti ini. Iya, kenapa? 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 Lu kenapa ngelain? Lu mabok. Pak, jangan dibawa ke dalam kali, Pak. Enggak, bodo amat. Pengen bagian nasi? Enggak, lu yang lempar telur sini, ha? Lu lempar telur busuk nih, ha? Iya, lu bersihin gak? Lu jilatin gak? Lu jilat tuh sekarang? Nih, lihat nih. Tuh, ada telur nih. Terus dilempar apa nih, jelas? Nih, ke tembok. Nih, ke tembok nih, tuh. Set, tuh. Oke, gini. Nih, langsung nih makanan turunin, mukanya. Eh, sini, ngadep sini dong. Jelas banget dah. Lu sekarang berusaha kabur. Cabut aja cepetan, cabut. Bro, di rumah gua ada orang nih. Hei, bisa deh. Woi! Kita udah cinta, kita cinta. Panen aja, panen. Bro. Nah, gua telepon lagi, bro. Cinta, dibalikin. Gak usah ikut-ikutan. Ya apaan, aku juga cewek, aku mau ngejar dia. Aku juga kuat loh, kok. Jelas banget. Lah, itu mana orangnya, Ben? Lu batuk-batuk, lu diapain emang tadi, Ben? Ayo gua lagi pas capek, Mas. Betul, apa bisa melepas? Ini lagi pukul, Mas. Nginjek itu kagak pakai sepatu. Belum duduk deh. Aku udah dapat videonya. Aku udah dapat videonya, Pak. Gua ulang tahun loh, enggak jangan. Aku udah dapat videonya udah. Hah? Aku udah dapat. Bukannya dia jelas banget. Kenapa ini kok, Pak? Ngedrop. Kenapa siapa ya? Baris sih tadi ada cuma kita. Dan ini yang nyoret begini. Aku masih bingung. Enggak tahu terjadi di dalam, Mas. Enggak. Dani itu juga enggak ada. Dari kan gua cariin di dalam enggak ada. Ini sih semua orang. Ini kalau enggak telurnya bau banget, Mari. Telur busuk bau banget. Bule. Kita masuk, Cinta. Lu awas sama jeng gua deh, Nen. Enggak, Mas. Sumpah, lu enggak apa-apa enggak. Enggak mau ngerjain siapa, bilang aja kalau ngerjain bilang siapa. Enggak. Rey, siapin agen yang ini jadi suaminya Renita. Cepetan. Lu lihat ya, Rey. Yeah. Lu harus mainin banget tuh ya nanti. Oke. Gimana? Tapi mana yang enggak sakit hati bininya diajak jalan? Kapan ngajak jalan ya? Kapan ngajak jalannya kapan? Lu pergi deh, gua enggak ada urusan sama lu. Enggak ada. Enggak, kamu balik sekarang. Enggak ada. Panik masa enggak. Lu udah enak enggak kayak gini? Lu udah enggak kayak gini udah enak gimana lu? Hah? Lu jauhin istri gua. Lu siapa? Pantesan bini gua balik malam enggak ngurusin gua, enggak ngurusin anak gua. Enggak, bini lu balik malam siapa? Bini lu siapa?
mulut lu hati-hati kalau ngomong. Iya, iya, makanya bilin bang apa lu malam lu nyebut bini lu sendiri balik malam. Iya, kenal gak orangnya nih. Jelasin dulu kali mas, siapa istrinya gitu. Udah mas, udah gak perlu dijelasin, udah jelas kayak gini. Lu kayak lu udah seneng, gua kayak gini udah seneng gak lu? Lu yang nyuruh ini, lu yang nyuruh. Kita udah cinta mati, udah cinta mati. Gua yang nyuruh emang kenapa? Iya maksudnya apa gua tanya? Maksudnya apa gua tanya? Karena udah jelas lu sering ngajakin bini gua keluar. Kapan bini gua ngajakin bini lu keluar? Alasan syuting. Bini lu tercakap apa, gua ajakin keluar. Nah, sama gue udah gak perhatian lagi. Ya memang lu aja kali emang gak menarik buat diri lu. Kenapa nyalain gue? Lu ngaca. Lu mau kalau kayak nih bang, ada kaca nih bang. Udah lah, bocil lu diam aja. Apa nah, lu yang bocil kelakuannya bocil? Si Cinta kan banget ya sampai dia nunjuk-nunjuk si agent itu. Jadi rasa puas gue dong. Puas kayak gini. Gak dewasa. Bini lu gak perhatian sama lu? Lu tahu alasan kenapa? Ya karena emang lu bukan karena gua. Emang karena lu kagak cinta sama bini gua. Siapa bini lu sebutin bini lu siapa? Oke, sekarang lu ke sana, lu bilang pokoknya sorry. Lu bilang pokoknya lo di sini pokoknya lo teraniaya deh sama tuh cowok. Iya, pokoknya lo minta tolong sama Uya sama Cinta. Cepetan. Udah banyak kasih tahu bini gua jalan sama lu belaga ngajak syuting. Apa yang bilang? Siapa? Nah, mas, lu enggak lihat. Mas lu diapain, Mas? Lu enggak diapa-apain kan? Kamu ngapain? Lu bikin malu. Enggak, kamu ngapain sama Uya? Lu ngapain telepon-telepon gua berkali-kali? Siapa lu? Laki gue, Mas, tapi laki-laki yang gitulah. Lu jangan bikin malu lu. Tulis-tulis begini media. Ya emang kayak gini apa adanya, Kak? Ini bos gue. Gue cari makan juga dari bos gue. Lu mikir dong. Lu gua cari enggak ada ngangkat telepon. Ya lu telepon gua begini. Ini laki lu. Ya laki-laki yang juga enggak dianggap juga lah. Laki lu kemarin enggak. Ya makanya. Mau apa? Ini laki lu pacar lu suami mana sana? Enggak lah, laki elus-elus lah. Maksud kamu apa? Apaan? Lu bikin malu. Jangan main tangan sama perempuan. Enggak ada urusan sama lu. Ada. Kita masuk aja, kita masuk. Kita semua kenal gak? Jangan main tangan sama perempuan. Lepas. Emang ini istri lo? Enggak lah. Kamu dari kemarin. Ya enggak ada urusan. Kamu ngapain dengan Uya? Karena dia ngerasa aman sama bokap gue daripada lo. Iyalah. Gue gak ada urusan sama lu ya, tapi gue tolong lu hargain hubungan gue. Enggak mas, gue gak mau mas. Dia marah-marah, tadi ngelempar telur. Dia nyuruh orang nyuruh-nyuruh rumah gue. Lu bikin malu orang sama gue. Iya, gue nyuruh. Gue senang, gue puas. Ya sekarang gue jalan sama dia, enggak. Dia emang ngerjain sama gue. Kasih gue bukti jelas sama dia. Banyak buktinya. Mana? Fan, lu ngomong. Lu selingkuh kan sama Renita waktu di Amerika, lu pasti berdua sama si Renita. Pas kamu ke Amerika, aku tahu dia nyamperin kan? Nah emang iya, karena gue nyamperin sama bini gue. Karena gue gak ada urusan. Gue nitip vitamin. Program apa di sana? Lah gue emang jalan nyamperin doang kan? Kan emang kenalan, ya mau ketemu emang ada salahnya. Lu jelasin dong, lu kemarin sama gue ngapain ketemu di Amerika. Bapak Cinta, kamu ini apa? Gato, tau gak? Yang tahu bokap gue itu cuma gue. Enggak, diem dulu. Gue ke Amerika ketemu dia waktu gue Desember Januari kemarin. Lu gak ada anak gue. Urusan gue sekarang sama lu, lu jauhin bini gue. Gue gak deketin bini lu. Makanya lu jauhin. Jangan alasan. Kan ada bininya, ada istrinya, ada nyokap gue. Gue tahu. Tapi bapak lu gatel sama bini gue. Buktinya mana buktinya? Kasih tunjuk mana? Gini, lu lepas. Hah? Lu lepas, lu merah tangan bini lu. Udah ya. Ya. Lo tanya sama bini lo, gue gak ikut campur. Lo tanya, mau gak bini lo? Kamu balik sekarang? Enggak lah. Lo pulang aja sendiri lo, udah bikin malu orang lo. Ini bos gue lo terus, tau gak? Emang dia harus nerima kayak gini, asal kamu tahu. Dih, nerima. Nah, lo gak mau pikir hati aku gak sakit. Lo juga jangan balik aja, lo harus tanggung jawab. Lo ngomong apa tadi? Emang lo ya? Iya, kayak lo. Gila lo. Kalau ini bukan apa namanya nih? Udah ngerebut bini gue, lo ngomongin gue Enggak, kamu balik sekarang. Enggak. Jangan main tangan. Harus video lah, gua enggak mau main ya. Main tangan ya. Lu masuk viral ya. Mas, gua enggak mau, Mas. Dia yang enggak mau. Gua tahu nyuruh malu, tapi ini sih gua. Ada nih hak gua. Ini orang nih. Security dong sini, panggil security semua. Ini gua bisa nuntut ya. Lu jangan gitu mana gua. Gua tetap balik lah. Tapi lu hargain gua. Gampang. Gua mau ajak bini gua. Bini lu mau enggak gua tanya? Ayo.
Ya, baik-baik, jangan tertarik. Kok enggak mau? Ayo. Enggak. Lu udah kasar sama gua. Aku enggak akan kasar kalau kamu enggak mau. Ya. Lu bikin malu ya, attitude lu sama orang lain yang lu enggak kenal aja kelakuan lu begini. Gimana lu? Kalau aku udah tahu, emang dia yang ngerebut. Lah. Please ya, aku minta maaf. Enggak ya, gue yakin enggak. Tangan gue udah merah, lu udah kasar sama gue, lu bikin malu bos gue, lu bikin malu semuanya. Ah, Pak, tolong Pak, nih Pak. Kenapa ini jadi? Enggak ada. Nyoret-nyoret rumah, kasarin perempuan. Iya nih Pak. Udah Pak, ini bawa pulang Pak. Mohon maaf. Komplek ini tidak ada buat keributan. Semua harus diselesaikan dengan kesatuan keluarga. Tapi ini istri saya. Walaupun istri Anda, tapi berhak Bapak ini yang punya wilayah di sini. Udah keluar deh Fan, lu keluar deh Fan. Udah ya lu ngikut satpam aja, itu satpam bukan dari kita. Lu keluar aja, ikutin aja, nanti diurus sama Nisa. Oke, gua sekarang balik, tapi asal lo tau ya. Asal lo tau. Jelek lo. Bodo amat. Gua bakal cari lo. Cari, gua sini lo, gapapa nyanyi. Sekarang lu lagi lo bukan serbutannya? Ya Allah mas, gue juga milih laki milih-milih lah gila-gila. Kenapa nyuruh-nyuruh begini sih? Nah ini yang gue bikin malu, ini maksudnya gini-gini tuh maksudnya ya, apa? Nah, thank you. Kamu taruh tas papa. Oke sekarang Renita, lo nangis-nangis aja sama Mas Uya ya. Elah aku sih malu gue mas, ya Allah. Gue gak demen banget ya begini-beginian ya mas. Hah? Gue gak demen banget begini-beginian, gue kesel tau gak? Gue kayak gini gak enakan gue malu. Wah, keenakan banget nih si Uya nih. Gua turun deh. Lu kan gua tanya kenapa dulu. Ya gua enggak nangis, cuman gua tuh bete banget. Hah? Apa maksudnya apa? Astagfirullahaladzim, gua tuh apaan sih nih? Ngapain? Bunda. Kenapa, Rey? Ini siapa yang coret-coret? Hah? Enggak, ya lakinya dia lah. Kok sampai kayak begini sih? Nah, itu lakinya dia yang lakuin. Enggak, suamimu. Ini dibilang suami lo, artinya. Enggak lah mas, kali lu kan tahu, enggak mungkin lah. Mantan laki gue kayak apa? Lu ngapain tadi? Ya Allah pun gue enggak enak, gue minta maaf sama papi. Kamu ngapain pakai pegang-pegangan? Enggak, tadi meper air mata, nangis dikit-dikit doang di sini. Apa lu pelukan gitu? Ya gue enggak enak, bukan gitu, enggak peluk pelukan. Gue lagi disalah tangka, soalnya kok tiba-tiba muncul kenapa? Ini bukan lo yang lakuin kan? Lagi apa kali gue nyoret-nyoret rumah gue sendiri? Dan siapa tahu lo lagi. Enggak, lu kayak gini menutup kesalahan ya? Lo kok jadi gua? Lu kayak gini menutup kesalahan kan? Lu seakan-akan lu bikin-bikin kayak begini segala sekonyong-konyong gua ternyata lu berdua lagi pada pengen berduaan. Tanya cinta di dalam ada cinta. Orang gua ngeliat mata kepala gua sendiri lu berdua enggak ada cinta. Kita baru masuk tadi itu kan. Baru masuk. Enggak, iya gimana mantan gua salah omong lagi ya. Ya jelasin dong. Lu kok gua banyak banget nyalain gua sih soal-soal kayak begini-beginian, soal-soal tulis-tulisan. Orang gua jelas-jelas mata gua ngelihat lo berdua pada peluk-pelukan di situ. Berarti yang salah siapa? Lu kan? Ya lu jelasin dong, ini gua dong. Enggak gitu, Aa. Wah, apa? Wah, sejak kapan lu remeh panggil laki gua? Enggak. Ya, Bun, itu kan panggilan gua buat mantan laki gua yang dulu. Ya, jangan manggil gua Aa, gitu dong. Maksud lu pengen bikin laki gua jadi laki lo gitu? Enggak lah, Bun, enggak lah. Lu ngejebak gua. Enggak lah, kan gua. Lu ngejebak gua masih. Lu udah tadi enggak lah, lu ngejebak mulu, Mas. Orang apaan? Kagak ada kamera, kagak ada apa. Lu lihat-lihat aja deh CCTV lu doang nih. Orang enggak ada, Bun. Bunda enggak marah kan, Bun? Enggak Bun, aku sama si A lagi, ya Allah. Lu jangan sama si Mas Uya, gue enggak ada apa-apa. Jadi gistro. Lu emang gitu kan keterlaluan. Lu emang ada hubungan kan, lu pengen nyalain gue, lu bilang katanya semua rumah mau dicacat segala macam. Lu pengen nyalain gue, terus lu pengen berantem sama gue, terus lu mau sama dia. Emang lu keterlaluan tau enggak? Lu kalau mau pacaran sama dia bilang. Aku asal terlazim enggak, Tri. Kalau mau pacaran lu ngapain yang begitu? Kasih tunggu dulu. Bun, aku balik ya, Bun. Lu balik dulu. Iya, Mas, aku balik dulu ya. Lu balik dulu. Duh. Lu gak ngajian gua kan? Enggak. Bunda. Kagak mas, gua ke-distract banget. Gini, gua lagi parno aja. Enggak, berarti lu sering berhubungan sama dia? Enggak, sama sekali. Udah, bunda aku izin pamit mas. Aku izin pamit ya. Aku mau tenang. Enggak bisa mas Uya. Kalau gak bisa saya gak ngerti juga ya. Mas Uya ingat waktu kalian sama keluar negeri, anak saya itu gak pulang. Jadi kenapa dia tidur sama anak kamu? Masih dibikin panik. Panik gak? Panik lah, masa enggak? Maaf suara saya agak-agak pelan-pelan begini. Karena kita akan menuju ke penjebakan yang ketiga. Nah penjebakan ketiga kali ini gue mau melibatin Nino. Anak gue, anak aku. Nah ini ceritanya ada ibu-ibu sama anak gadis. Nah anak gadis ini pernah
bikin prank sama Nino. Nah, anak gadis ini tiba-tiba berubah kelakuannya dan jadi ugal-ugalan karena Nino. Nah, si emak-emaknya ini ngamuk, ngomel, marah-marahin Uya. Nah, kita lihat anak kesayangannya Uya Kuya dihina-dina, dimaki-maki, gimana? Dan juga nanti pas lagi hot-hotnya akan banyak media online yang datang meliput Mas Uya kalau ternyata anaknya merusak anak orang lain. Gimana lihat perasaan seorang ayah? Cus, panik gak? Panik gak? Panik lah, masa enggak? Apa? Oh, belum. Gak mau, Ma. Nida! Ma, kok, Ma? Ini belum sampai rumah sakit ya? Asli, anak putri banget! Oh, udah. Uya, keluar, Uya! Ini gua ngapain dulu? Keluar, lihat anak saya! Lihat anak saya! Asli, aku mau jelaskan gara-gara anak kamu, Nino, lihat anak saya kenapa sekarang. Selama seperti ini, dia saya mau sekolahkan dalam negeri, gak mau. Karena gak ada siapa, anak lu yang mau negeri rumah sakit gua. Gua? Tahu nyant santai aja kali. Oh bisa kamu mikir bisa. Coba anak kamu yang perempuan dituin, mau nggak? Emang gua nggak suka lihat anak saya. Emang gua ngapain? Mama nggak suka lihat kamu sekarang. Lihat kamu sekarang. Kamu itu beda dari yang dulu. Tapi jangan gitu juga sama anak saya. Nggak suka. Gak usah marah-marah. Ya gimana saya marah ini? Terus ini anak saya. Bapak, ini bukan teman kamu? Iya, teman. Itu di apartemen. Iya, iya, main di kok mall doang. Chelsea kan? Iya, Tante. Ini Chelsea. Terus kenapa mamanya marah-marah? Tahu nanti aja kali kenapa ngegas dah. Kamu mau beli sudah ngomong gitu. Iya, lagi Dino sekarang. Masuk-masuk ke rumah. Pelan-pelan jalan. Saya emosi. Lihat anak saya sekarang. Apa? Lihat anak saya sekarang. Susah diatur. Sekarang saya mau sekolahin luar negeri. Gak mau gara-gara anak lo. Lah gua ngapa-ngapain? Mbak, gini kita ngomong baik-baik. Anjir. Saya enggak tahu. Saya enggak tahu. Saya memang temannya Nino. Tapi kenapa mesti marah-marah gitu Nino? Ya tapi saya enggak terima. Makanya ngomongnya pelan-pelan. Kalau saya ya dari tadi enggak ngerti maksudnya apa? Enggak ngerti. Cuma bla 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 bla. Anak saya sudah dihancurin masa depannya sama mama kamu. Masih bilang enggak ngerti. Hancurin gimana? Lihat penampilan anak saya sekarang. Berubah, beda sama yang dulu. Sejak bergaul sama anak kamu ya. Apalagi anak lu suka bawa-bawa anak saya. Bilang-bilang hamil, ngeprank apa kayak gitu. Ngeprank, gak kebeneran. Gini, kemarin saya diprank waktu beberapa bulan yang lalu. Sama Nino sama Chelsea ini. Kan yang waktu katanya Chelsea dulu apa dibilangnya hamil, saya kena prank. Enggak, Mak, ini gak ada hubungannya. Maksudnya hubungannya prank sama sekolah ke luar negeri itu apa sih, gak nyambung? Ya, nyambung lah karena bergaul sama dia. Coba dia gak bergaul sama dia, anak lu. Enggak, maaf ya, Mbak. Nih ngomong bergaul sama anak saya, emang anak saya ngelakuin apa sama si Chelsea? Chelsea berubah semenjak bergaul sama ya, anak kamu. Kalau dia berubah, harus lihat diri lu sendiri. Harus lihat mbaknya juga. Gimana memperlakukan anak, udah bener apa belum? Kalau belum, ya tanya sama anaknya apa yang dibutuhin. Jangan main marah-marah sama anak orang. Tapi saya kan gak suka, kamu kan bisa ngajarin anak kamu bener. Ya kalau gak suka bisa ngomong beda. Ya kamu kan laki-laki, beda dong anak saya perempuan. Dan ibu mau tenang. Enggak bisa, Mas Uya. Kalau enggak bisa saya enggak ngerti juga ibu. Mas Uya, ingat waktu kalian semua keluar negeri, anak saya itu enggak pulang. Kemana dia? Mana enggak tahu. Dia bisa jadi tidur sama anak kamu. Ngaco. Anak-anak siapa kok enggak tahu? Apartemen saya itu ada ringgar merah. Ada CCTV, saya tahu ada siapa yang masuk ke rumah. Saya tahu. Enggak, kamu itu bela bangun anak kamu. Ya saya harus selamat lagi, saya enggak ada salah apa-apa, saya belain lah. Kalau udah kelihatan anak kamu salah, lihat perubahan anak saya semenjak bergaul sama anak kamu. Perubahannya gimana? Terus dari mana bilang anaknya berubah gara-gara anak saya? Emang anak saya fashion stylist, berubah dandanannya gitu? Lihat anak saya sekarang itu berubah banget penampilannya seperti ini. Mana ada seperti ini kayak laki-laki kayak seperti ini? Hah? Celananya seperti ini? Gara-gara siapa? Gara-gara Nino. Loh, emang Nino yang jual celananya di situ? Enggak enak banget ya, tunggu kamu. Ma, ini masukkan. Ini. Ma. Masuk. Ayo, ayo. Masuk. Ini. Iya, kan. Maksudnya kita mau tanya nih, tanya sedikit nih. Apakah benar kalau Chelsea
sama Nino di pacarnya nih. Jadi saya jelasin jadi begajulan kayak gini. Enggak, kamu suruh siapa yang suruh masuk? Iya. Ini kita dari media online. Iya, saya tahu nih media online ini. Saya tapi kita masuk, ayo tanya-tanya. Tapi kita mau tanya sedikit sih, maksudnya nih, maksudnya. Ini mau kita mau tanya sedikit nih. Kenapa nih Nino sama Jesse bisa jadi kayak gini? Kita tahu biar tahu rasa. Wartawan datang ke sini tujuannya apa saya tanya? Ini kita tahu nih, katanya si Nino mau dinikahkan oleh Chelsea. Nah, dia iya. Iya, untuk tahu siapa gimana? Benar atau gimana? Untuk kabarnya gimana? Nah, Nino saya mau tanya, emang ada apa kamu? Enggak ada apa-apa, cuma temenan biasa. Enggak, ini sampai suruh masuk, saya keluar enggak? Tahu lah hubungan mereka. Nih, Bapak, Bapak lebih percaya anaknya orang yang baru Bapak kenal semenit. Apalagi sekarang begini, Bobo begini. Berarti kan enggak ada maksud tujuan Ibu kan? Kamu kan laki-laki. Iya, tujuan saya agar apa? Agar kamu itu tahu bagaimana anak saya sekarang saya minta pertanggungjawaban. Ibu ini bilang apa sama kalian? Ya katanya bahwa si Chelsea gara-gara dia pacaran sama si Nino, pergaulannya itu udah enggak wajar lagi. Iya, betul sekali. Iya, benar. Luar batas gini orang gue cuma jalan bareng sama teman-teman juga cuma ke mall. Ibu, mau maksudnya apa sama katanya? Ini dari mana? Ya saya kan berubah otomatis saya. Ya, minta... Udah, Mah, aku capek gini terus, Mah. Loh, capek gimana? Chelsea capek gimana? Aku capek. Mama gue nanya aku terus buat bayar utang mama ya. Tunggu. Maksudnya gimana, Chelsea? Kamu ngomong apa sih kamu? Oh, siapa yang masukin nipu orang terus, Ma? Ayo obrolin ke ibunya nih. Mau lancarin ke ibunya nih, ibunya. Kamu ngomong apa sih kamu? Hah? Ya emang iya kan, memang gue udahin aku buat bayar utang mama. Oke, kamu suruh apa, Chelsea? Ngomong sama saya, dan jujur. Aku selalu disuruh kayak gini terus buat meresin uang orang-orang. Nah. Ngomong apa sih dia? Wawancara ibunya. Harus kalian media wawancara. Kamu ngomong apa kamu? Ya benar kan, Ma? Langsung. Wawancara nih. Mama enggak gunain itu kan maksudnya sebenarnya kita juga dibayar nih sama. Aku capek banget digunain terus sama mama kayak gini. Dibayar. Iya, dibayar. Kita dibayar. Kalian wartawan bukan? Bukan. Kita bukan orang bayaran. Iya, kita cuma bayaran. Kalian ngomong apa sih? Ya emang kayak gitu kan, Bu. Faktanya emang kayak gitu, Bu. Bayarannya juga bayar itu. Iya. Ibu mau manfaatin saya. Kamu ketahuan. Ini semua gara-gara kamu ya. Jangan-jangan menunjuk anak-anaknya benar. Ibu ini jadi gimana ini untuk pembayaran ibu? Iya. Mana sih kalian? Iya. Saya enggak mau kejadian awal, Bu. Ya udah ini kalian tuh mau fitnah suami saya ya? Hah? Mau fitnah ya? Mau fitnah suami saya ya? Jadi ibu mau viralin ya, Bu. Kamu bagus, kamu jujur, kamu jangan takut. Jadi mama tuh kelilit utang, cuman mama suka gunain aku untuk meres uang orang-orang dengan cara kayak gini. Sabar. Kamu nggak usah diceritain kenapa? Iya bagus dong. Ya karena aku capek, Ma. Ini bukan kamu jadi nih? Enggak Om. Jadi sebenarnya dia tuh orang tua tiri aku. Ibu tiri kamu? Iya ibu tiri aku. Terus? Terlaluan ya? Lihatin ya Bu. Kan yang tadi kan kita yang mau difitnah sama kamu sekarang lihatin. Nih kelakuan perempuan ini nih. Yang biasa sih ibu tiri ya kayak gitu. Yaudah kita pulang. Gak mau gara-gara kamu. Gak mau. Jangan dipaksa dong anaknya. Ini anak saya, urusan saya. Enggak. Tapi kalau anaknya gak mau ya gak mau, Bu. Kamu anak kecil tuh dia anak kecil, gak usah. Bukan, dia udah 18 tahun. 18 tahun. Mama ini udah bukan mama kandung aku ya. Mama tuh mama kaya aku ya. Ibu, untuk bayaran gini aku nih. Kalian ntar aja. Tak dulu dong, Bu. Ibu gak bisa kayak gitu. Ibu gak bisa gitu. Gak bisa gitu, Ibu. Oke, Pak, maaf, Pak. Terbukti dan hasilnya sudah positif. Kamu barang dari siapa? Dari dia, dari Uya Kuya. Apaan sih, Pak? Dari Uya Kuya. Lu jangan macam-macam loh. Barangnya jadi dia. Oke guys, ini adalah penjebakan terakhir yang pasti akan bikin dia panik banget. Karena gue melibatkan Dennis Karyesta, musuh bebuyutan Uya Kuya. Dan lagi, gue akan bikin Dennis ini ternyata positif narkoba. Dan dia taro narkoba itu di kamar gue. Lihat gue gimana bikin panik laki gue. Nonton terus. Panik gak? Paniklah, masa enggak? Halo, Ha! Nah, akhirnya. Selamat datang di rumah, Uya. Lo bawa kamera, gue juga bawa kamera. Iya. Kedatangan mantan musuh di rumah Uya. Jadi kita mau grebek rumah Uya yang katanya kaya itu.
gue ternyata dibenci ya sama orang komplek lu ya? Apa? Dibenci ya? Dikata-katain. Lu kaya dari hasil pembinor ya? Apaan sih tuh, ada orang gak benar, ada orang aneh. Udah masuk. Pantes bisa beli rumah di Amrik, pembinor. Hai, izin house tour ya? Iya, ini rumah bukan kontrakan ya, Des ya? Tuh, gue udah tanya sama tetangga-tetangga lu, kontrakan apa rumah? Gua lah, emang lu? Iya, rumah katanya. Iya dong, kapan dong lu beli rumah? Bentar lagi. Kan orang kaya. Iya, pinjem duit dong. Gua aja cicil. Cuman flexing-flexing doang, guys. Udah takut flexingnya, guys. Senjak wajahin, gue juga. Visum. Apalagi nih, ada apa lagi nih? Lu mau tunjukin gue dong kemana lagi? Apa lu mau ngapain nih liat ya, nih? Ya gue mau house tour. Ini kursi pijet. Kursi pijet seharga 150 juta. Nah, flexing lagi. Hah? Flexing lagi. 150 juta kalau, bener gak? Kalau beli 10 biji. Oh, sorry. Katanya 15 jutaan. Oh gitu, oke. Ini piano yang pernah ya dipakai sama David Foster. Kok David Foster sih? David Guetta. Hah? David Foster? David Guetta. Lu kagak tau David Foster? Enggak, David Guetta apa David Foster? Oh, ada dua-duanya ya? Ini piano pernah ditawar 2,5 miliar. Terus lu jual gak? Apa? Lu jual gak? Enggak lah. Kenapa? Karena gua cuma halu doang. Oh, karena gua dia ngaku. Terus mau kemana lagi ini nih? Ini ke atas, jangan lah lu. Ke atas gak usah lah. Kenapa gak usah? Takut gua nyolong ya? Ngeri gua. Barang-barang gua hilang sini. Lu kira gua klepto, enak aja. Ngeri gua barang-barang hilang. Gua mas, kayaknya ga pernah tuh gua klepto. Ini kamar apa nih kak? Kamar... Oke, masuk dulu. Ini kamar lagi dibetulin. Copet lu. Lu sengaja ya? Jika gua mau ditampol pakai pintu. Sini guys, buruan masuk. Ini lampunya ya? Udah, ini okay. Lagi kamar gua lagi dibenerin semua. Kayak masuk ruang karaoke kan? Ya kan? Gugum ya? Cukup kamar gue lagi berantakan banget guys. Kamar gue. Kamar utama. Ini boneka apaan sih? Boneka arwah. Berapaan ini boneka ini? Tina, Astrid. Oh ini koleksinya si Bunda. Nah koleksi Astrid gue gak ngerti. Terus ada apa lagi nih? Oh iya bisa langsung ke kolam renang ya? Kolam renang tuh lihat. Ya tuh. Kolam renang. Langsung, nembus. Iya, apa sih itu, Bun? Selamat sore. Oh ya, saya dari kepolisian mau ada pemeriksaan. Dapat laporan dari warga di sini akan ada pesta. Kamera mati dulu, kamera mati. Narkoba dan Enggak, karena Bapak kata siapa fitnah. Dennis lu jangan macam-macam. Enggak, gua enggak bercanda, enak aja. Gua enggak pernah prank-prank beginian. Lu tuh yang suka prank-prank ginian, bukan sekarang gue. Tolong korporatifnya aja kita periksa untuk lu ya? Enggak, lu kali. Mana mungkin sih aku buka prank-prank ginian, Jon? Bapak mencari siapa? Dennis. Jadi orang aja. Dennis sebagai bentar. Sebagai apa, Pak? Sebagai apa? Sebagai target operasi kami. Enak aja, coba telepon kak anak target operasi. Enggak, bukan nih, Pak. Bapak lihat. Lu kerjain gue ya? Enggak, sumpah bukan gue. Ini tuh ngapain, kok lu suruh nangkep gue sih? Lu yang gue berarti, lu ngapain gue? Itu kejadian mau ngontek. Lu ngeprank gue. Sumpah, lu udah bercanda nih, nyari gue soalnya. Nih, Pak ya. Iya, Pak. Nih, Pak. Terakhir nih, Dennis Sherlock di sini. Kak, aku mau tur nih kemarin. Rumah, iya kan? Udah oke. Terus ini udah sebentar lagi nyampe, nggak ada pesta-pesta mana pak? Ya, ini pasti dijebak nih, kalau nggak saya di-prank, saya ada yang jebak nih. Lu yang nge-prank gue, lu nyari gue. Korporatifnya aja kita periksa semuanya. Oh ya periksa aja pak. Nggak lucu, lu nggak lucu, mainnya polisi sama gue. Periksa gue juga nggak apa-apa. Ini bercandanya nggak lucu lah, masa lu pakai polisi sih jebak gue? Kita kooperatif ya? Iya, kita kooperatif siapa, Pak? Tapi saya mau pastiin ya, urin yang saya tes, itu urin saya aja, ditukar-tukar ya. Siap. Rekam, enggak lagi, kalau ini rekam aja. Rekam. Ini bukti, gue gak mau dijebak-jebak. Kamera Dennis lo nyala, kamera gue nyala juga, ikutin. Oke, saya mau siapa dulu? Nisa, tolong lo rekam juga pakai HP. Ya, untuk bukti gue gak disengin atau ini gak ada yang... Bapak dari polisi bener gak, Pak? Betul, iya. Oke. Cek dong mana surat tugas. Mana kok masa Pak Usi ada surat? Loh, kan udah. Dennis, itu udah. Ntar kita operasi. Ya udah, lu kasih lo yang ngaduin gue. Sumpah enggak, Dennis. Lu justru gue curiga. Lu datang ke sini jadi lu justru mau ngejebak gue. Itu segitu mereka tau dari mana gue di sini. Lah, sekarang lu ngapain lu maksa-maksa mau host tour gue? Ya gue kan mau konten. Kemarin kan gantian konten, lu kan konten gue. Kenapa tiba-tiba lu mau konten sini mereka datang? Ya makanya, Pak.
dikasih gue ngaduin. Kok enggak tahu dari mana dia gue di sini. Udah, lu pakai apa enggak? Enggak. Ya udah, terus. Enggak, oke. Tapi kalau sampai kita enggak terbukti segala macam, Bapak berani tanggung jawab juga, Pak ya? Pencemaran nama baik lo. Iya. Iya. Oke. Kita bertanggung jawab. Bisa tolong ikut temenin cewek-cewek nih. Ibu ini bercanda enggak sih? Apaan sih? Lu megang kamera nih, pakai handphone. Nisa, tolong nih, lu pegang kamera nih. Lu pakai handphone, Lo pasti nih ya, ini enggak ada yang iseng. Terus lu bilang barangnya lu dapat dari Uya. Oke. Jadi barangnya dia panik ya, bikin dia panik. Pokoknya dia bikin bener-bener dia. Pak, katanya posisinya beneran bohong atau beneran bohong? Apanya sih beneran? Kagak bohong. Lu kalau dia mau itu biar lebih nyakitin Uya. Ya. Lu. Gue trauma dia lu. Tapi emang gue pernah tangkap kan dulu. Kan dulu. Ayo sekarang mau tes urin saya boleh? Kamar mandi belakang. Udah Pak, saya udah kasih ke yang polisi perempuan okay. Tadi. Tunggu ya, kita mau cek urin dulu ya. Hasil negatif atau positifnya nanti hasilnya nanti kita jelaskan ya. Lu maksudnya apa sih, Des? Apaan sih? Lu kasih di pak gue. Gue curiga sama lu justru. Gue kalau bilang prank, bilang aja prank enggak apa-apa, gue pura-pura enggak tahu gitu loh. Ya enggak ada kan. Oke Pak, maaf Pak. Terbukti dan hasilnya sudah positif. Kamu barang dari siapa? Dari iya, dari Uya Kuya. Apaan sih Pak? Dari Uya Kuya. Lu jangan macam-macam loh. Barangnya dari dia. Saya positif negatif saya tanya. Untuk Pak Uya negatif. Ya udah. Barang bukti ada di dalam. Mana? Dia. Barang buktinya? Dia yang melakukan pengadaan. Mana barang buktinya? Ya makanya untuk sekarang kita akan melakukan penggeledahan. Silakan ikutin okay. Kamera. Dan ikutin kamera. Dan, dan. Panden Christian mana yang? Panden Christian. Iya ini kameranya suruh ikutin. Itu tangkap aja itu. Itu positif juga. Itu positif. Tangkap. Lah, kok gimana sih lo, Den? Biangnya ini. Oh, gue. Bukan yang ngajak-ngajakin gue. Lu jangan sebarangan ngomong, lo. Lu yang ngajak-ngajakin gue. Lu apaan sih, lo? Emang iya? Lu suka ngajak-ngajakin party? Iya. Lu kan jadi fitnah-fitnah lo, kalau make-make aja. Enak aja, gue kan emang bener, lo. Ya, saya negatif positif, katanya. Ya, kalau untuk hasil dari pemeriksaan untuk Pak Uya itu emang negatif. Ya udah. Tapi kita akan melakukan pengembangan lagi. Silakan. Soalnya di sini ada info akan dijadikan pesta di sini. Info tuh udah pasti valid atau nggak ada bukti yang penting, Pak? Ya, kita nanti dijelaskan di kantor polisi aja, ya Pak udah. Ya. Sekarang untuk lu apa sih dulu jadi perlu. Emang lu yang ngajak-ngajakin gue. Yang benar yang mana nanti kita jelaskan di kantor. Oke, kalau untuk sekarang saya mohon banget untuk kerjasamanya. Kita akan melakukan jangan. Lu nyalain aja kamera. Nyalain kamera. Enggak, Pak, justru bukti lah daripada kita jebak-jebak. Enggak, Pak, saya juga mau merekam. Enggak, saya mau merekam. Tunggu dulu, apa, Pak. Apa? Tunggu dulu, Pak. Saya bebas dong merekam. Bapak mau menghilangkan barang bukti? Enggak, saya mau merekam. Ambil, Pak, HP-nya. Ambil, Pak. Eh, justru Bapak mau ngejebak saya, berarti. Enggak, ambil HP-nya. Jangan pegang saya. Ya, Bapak, kita... Kalau saya nggak punya barang bukti, Bapak naruh barang di rumah saya gimana, saya tanya? Ya, kita boleh cek dulu, Pak. Ya udah, saya mau video. Apa salahnya saya video? Nggak bisa, Pak. Takutnya Bapak ngilangin barang bukti. Enggak, apa sih ini jadi jatuh? Saya minta izin buat menggeledah kamar Pak Uya. Yaudah kamu di sini aja, itu kan polisi, kamu ribet banget. Banget ini harus videoin dong. Ya tapi harus di mereka polisi, kamu ngapain lawan-lawan? Enggak, saya mau videoin aja, saya ikut. Ya, gak usah ngelawan ya. Ayo, mana? Kameranya Dennis ikut, rekam aja mas, rekam mas. Bapak jangan jebak-jebak saya, Pak. Jebak apa, Pak? Tuh. Aja, Pak. Tuh, ya tuh, barang buktinya tuh. Ini apa, ini apa? Ada sidik jari saya apa enggak? Saya enggak mau megang. Gue juga enggak mau megang, enak aja lo. Berarti ini barang bukti. Sebagai yang punya rumah. Masih Pak, saya negatif positif, Pak bertanya. Iya negatif. Ini saya rekam loh, Pak. Saya enggak tahu. Dennis tadi lo masuk kamar gue loh. Gue enak aja, mana temen gue tahu, mana gue megang. Lo jangan-jangan lo sengaja lo ya. Gue enggak pernah sengaja. Dia emang sering, Pak, ngajak-ngajakin saya, Pak. Saya make, Pak. Jebak Astrid. Iya, tapi lo jangan ngelawan polisi, ngapain? Udah serahin aja, yang pentingnya kita negatif. Ya negatif tapi yang ngajakin saya dia, Pak. Iya kan? Lo ngapain sih ngapain bawa-bawa kayak begitu? Emang iya enak aja gue yang bawa. Enggak ada. Coba aja cek ada sidik jari gue enggak? Enggak ada yang pakai begitu-begituan. Eh, gue juga enggak ada.
sekarang gini Pak, sekarang gini, ya itu saya nggak tahu, saya nggak mau megang karena nggak ada sidik jari saya. Asli jangan megang-megang sini. Eh, gue juga nggak mau megang. Ya udah. Ya bukan punya gue, punya kru kali. Enggak, yang positif, kru lu juga positif. Kru gue ngapain masuk kamar gue? Ya mana gue tahu? Kalau lu ngeprank apa ngerjain nih? Apa lu emang sengaja ngejebak gue? Udah pasti ngaco. Iya. Menurut saya. Dan ini maksudnya gimana sih? Gue nggak ngerti dan. Ngaku, barang lu. Hah? Ini mas, tadi gue lagi pengen banget, makanya di sini nggak sengaja. Lo apa-apaan sih, Den? Tuh! Tuh, Pak, dia denger, dia udah ngaku nih. Tuh. Lo rekam ya. Ini udah ngaku, berarti ini berdua pakai, Pak. Ya, tapi enak nanti, aja, tapi... Pak Uya, tolong nanti dijelaskan. Ya udah, saya ikut, tapi jangan Bapak sekarang udah ngasih asumsi bahwa ini punya saya dong. Karena di sini... Bapak nggak boleh, Bapak sebagai penegak hukum nggak boleh ngasih asumsi tanpa bukti. Ya ini buktinya, Pak. Ya ini kamar saya. Ya betul kan, berarti kan Bapak terlibat di sini. Enggak, bro. Praduga tak bersalah, Pak. Ingat, Pak. Ya, oke. Okay. Praduga tak bersalah, tapi barang bukti ada di kamar Pak Uya. Tapi tadi ada pengakuan dari orang saya. Tapi dia juga suka sengaja dari saya, sih. Eh, jangan pernah kayak begitu, tau nggak? Lebih baik Pak Uya dijelaskan di kantor. Apa sih ini semuanya? Semua bikin ribet, tau nggak? Emang iya, dia benar, Pak. Dia juga dapat barangnya dari sebelumnya. Ini mau lebaran, dong. Hah? Iya. Maksudnya gimana sih? Nggak usah sama lo. Kan lo ngeprank lo. Buka! Maaf, Kak. Banget. Kak, bukan gue kayak ini, si Bunda, Kak. Maaf, Kak. Ini konten siapa sebetulnya? Konten tuh! Ini adalah bikin panik! Uya, Uya! Panik ya, panik ya! Buka! Panik lah, masa enggak? Enggak, enggak. Lo tahu enggak? Eh, Dennis, lo nggak tahu apa nggak dari awal? Hah? Lo tahu nggak? Nggak, gue mau dikasih tahu sana juga, gue juga kaya. Jadi lo nggak tahu awalnya? Nggak tahu, pasti tes mungkin gue juga deg-deg. Emang lo pernah ketangkep narkoba? Ya dulu. Oh pernah dulu? Dulu. Ketangkep polisi gitu, penjara gitu? Iya, dulu. Jadi lo nggak pernah kayak dikerjain dulu juga? Gue baru tahu nih podcastnya, like seluruh podcast gue nih. Ada. Pernah ketangkep narkoba? Kamu tahu nggak, ini kan acara bikin panik? Iya. Nggak mungkin cuma ini doang kan? Oh jadi yang ngechat-ngechat? Siapa lagi? Oh, itu Bunda juga. Iya. Yang pembina dong. Iya. Iyalah. Mau kira? Eh, tak dulu. Awah. Remita. Enggak, bodoh.